Bang bikin pantun untuk anak yang belum mampu bahagiakan orang tua. Semua anak pasti menginginkan untuk membahagiakan orang tua, tapi tak semua anak mampu dalam hal harta. Tapi kan membahagiakan orang tua tak berupa harta saja. Patuh terhadap mereka dan yang terpenting mendoakan mereka, itu adalah bakti seorang anak. Ikan bernama ikan belanak dapat banyak nelayan ketawa. Apa bakti seorang anak duduk merendah depan orang tua? Kerlip lampu di Tanjung Pinang nampak lawa dan juga indah. Orang tua kan senang melihat anak tak banyak tingkah. Bunga harum bunga melati lawa sungguh kembang semerbak. Bila anak ingin berbakti, jangan melawan, jangan membentak. Disusun-susun, indah si batu bata, rumah indah rumah pusaka. Bila dah jatuh air mata, maka anak akan celaka. Buah kuini hendak dikupas, bawa makan sama keluarga. Hati emak selembut kapas, jaga perasaan jangan terluka. Masuk hutan membawa peta agar tak sesat dalam berjalan. Orang tua tak butuh harta, bila ada sila berikan. Sudah lama dalam penantian seorang ibu hati terpendam. Orang tua butuh perhatian, jangan diberi muka yang masam. Dulu kita dijajah Belanda, makan tak sedap, tidur tak nyenyak. Bila orang tua telah tiada, doa itu adalah bakti seorang anak. Budak kecil berenang-renang, melompat-lompat, kayu pun patah. Apakah harta yang buat tenang? Kadang harta membuat masalah. Kalau mata bertentang mata, maka berdegup di dalam hati. Orang tua sayangkan kita, kita saja yang lupa diri. Semoga pantun ini manfaat. Sila share bila bermanfaat. Salam dari kami anak Melayu Kepulauan Riau. Sila komen nak pantun apa lagi. Jika okey, kami fixkan kami buat insya-Allah.